من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Maksudnya, dan tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yakni kepada ajaran Allah, mentauhidkannya, mengesahkan dan mematuhi perintahnya, serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh, sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam. Yang ini yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat Qurayz. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan malaikat oleh orang-orang yang bersikap sabar. Dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan malaikat oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Setelah diterangkan dalam ayat-ayat yang terdahulu, bahawa golongan yang bukan Islam juga bercakap untuk lawan Islam, termasuk Abu Jahal. Bukan sahaja orang yang berjuang Islam bersyarah, berkhutbah. Orang yang lawan Islam pun ada syarah dan ada khutbah dia juga untuk nak lawan Islam. Bezanya, mereka yang berjuang Islam, dia beri pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia sendiri beramal dengan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya saya termasuk di kalangan orang-orang Islam, yakni yang menyerah diri kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang berdakwah dengan lisan termasuk dengan tulisan, mengajak orang kepada Allah, yakni kepada mengesahkan Allah, kepada tauhid, dan mengajak orang supaya beramal dengan agama Allah, masuk Islam dan beramal dengan agama Allah. Itu mereka yang paling baik kata-katanya. Sama ada mereka berlafaz dengan ayat Quran ataupun menjelaskan ayat Quran dengan hujah-hujahnya. Dan orang yang pertama melaksanakan ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap orang yang utama mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah Taala.
di mana mereka yang berdakwah ini menyelamatkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk. Kadang-kadang menyusahkan diri dia sendiri. Habis duit dia, tak ada peluang untuk bekerja, untuk bersenang lenang, menghabiskan masa untuk mengajak orang kepada Islam. Ini mereka yang baik. Kadang-kadang mengancam diri dia sendiri. Ditangkap, dihukum dan dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Maka berucap dengan kalimah mengajak orang kepada Islam, ditujukan kepada orang yang zalim adalah jihad yang paling afdal. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah orang yang berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatala. Penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid dalam peperangan Uhud. Dan seorang yang bangun bercakap benar di hadapan pihak yang berkuasa yang zalim, lalu dia menyuruhnya dan melarangnya, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, lalu dia dibunuh dengan sebab itu, di hari kiamat dia adalah penghulu orang yang mati syahid. Macam mana dengan hadis berjihad lawan hawa nafsu? Raja'na minal jihadil asghar idal jihadil akbar, wahuwa jihadun nafs. Kita balik daripada jihad yang kecil, berjihad yang besar, itu jihad hawa nafsu. Hadis ini hadis dhaif. Dan kata setengah ulama hadis, ini bukan hadis. Ini kata-kata Ibrahim bin Ablah, seorang ulama, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, berjihad lawan hawa nafsu adalah jihad. Termasuk jihad juga. Belum kita berjihad, hawa nafsu kita kena lawan juga. Apa dia hawa nafsu? Bukan saja hawa nafsu nak ke yang haram. Termasuklah hawa nafsu tu nak banyak. Nak banyak, takut tak boleh banyak. Takut tak tinggi pangkat, tak tinggi macam-macam. Maka tak berani nak menyatakan yang hak. Bila orang tu dia tak berani mengata yang sebenar, kemudian dia kata, saya nak jihad hawa nafsu dulu. Itu jawab dia pelawak. Itu orang yang alah dengan hawa nafsu dia. Bila seorang itu berani menyatakan yang hak, bermakna dia telah menang di atas hawa nafsu dia terlebih dulu. Itu maksudnya. Yang kita kena faham. Dan orang yang berdakwah itu mestilah beramal dengan amalan yang soleh. Jangan dia bercakap benda molek saja, tapi dia sendiri buat yang haram. Itu tak boleh. Disebut dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat kelak, orang yang berdakwah menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dia pandai bercakap, dia sendiri tak buat. Buat maksiat. Diseksa pada hari kiamat. Dalam neraka. Dalam keadaan perut dia berjela duduk di penunggu. Perut dia jadi rata. Di penunggu dalam neraka. Lalu dikerumuni oleh orang ramai. Disebut dalam hadis kisah ini. Orang ramai tanya, mengapa muduk dalam neraka ini? Kena tambak. Tambak bertalikan perut. Tidakkah mu dulu aku tengok mu tak atas petah itu? Ha, duduk cakap, duduk syarah, suruh orang ikut Islam buat baik, tinggal jahat. Pasal apa mu jadi gini? Dia kata, sebabnya aku suruh orang, dia aku sendiri tak buat. Itu hukuman. Dan mereka yang terbaik ialah mereka yang mengajak orang kepada Islam. Dan dia sendiri beramal dengan Islam. Beramal dengan amal yang soleh.
Wa qala innani minal muslimin. Dan seraya berkata, sesungguhnya saya termasuk di kalangan orang Islam. Islam bukan sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Islam makna dia menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah dalam semua perkara. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Apa ghayra dinillahi yabghun. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq wa Ya'quba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kepada Allah, Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit di bumi, Islam menyerah diri kepada Allah. Semua makhluk menyerah diri kepada Allah. Adakah kamu nak lain daripada agama Allah? Padahal semua makhluk Islam tunduk pada Allah Ta'ala secara taat dan secara paksa. Katakanlah kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yaqub dan zuriat keturunan, cucu-cucu dia yang menjadi Nabi. Musa dan Isa. Tak berbeza kami jadi orang Islam. Barang siapa yang mencari, yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, maka dia tidak diterima. Maknanya Islam ini menyerah diri kepada Allah. Semuanya. Kalau sekiranya separuh serah, separuh dah. Bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak nikah, pakai Islam. Bak lain, tak pakai Islam. Islam separuh, itu ikut syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Sebab turun ayat ini apabila Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang masuk Islam bersama dengan rakan-rakan dia, minta izin daripada Nabi SAW nak baca kitab Taurah malam satu. Apa salahnya kitab Taurah? Kitab Nabi Musa. Kita wajib beriman kepadanya. Nak amal dengan kitab Taurah malam satu. Macam kita baca Yasin malam jemaah. Orang Yahudi baca Taurah malam satu. Lalu Nabi kata tak boleh. Kena pakai Quran. Taurah sudah dinasahkan. Lalu Allah bin Salam meninggalkan Taurah dan beramal dengan Quran sepenuhnya. Allah bin Salam ini disebut orang yang dijanji syurga oleh Nabi SAW. Orang yang Nabi jamin masuk syurga. Oh, hebat dia. Pernah di zaman Nabi sudah wafat, dia masuk ke masjid, dia semayang, kemudian dia balik, dia bangun, lalu sahabat kata, kalau nak tengok ahli syurga ini dia, iaitu Abdullah bin Salam. Lalu orang pun ikut, budak-budak muda-muda pun ikut dia. Orang kata, mu ni ahli syurga. Ha, marah dia. Marah yang muda kecil dia. Memang Rasulullah kata dia ahli syurga. Mudah tahukah le, bukan mudah nak masuk syurga ni. Mesti kena beramal. Memanglah dia seorang yang beramal baik. Kalau Allah bin Salam, dia nak beramal dengan Taurah, Rasulullah tak beri. Kena pakai Islam lah, kalau tidak ikut syaitan. Bagaimana dengan mereka yang duduk ambil ajaran Taurah pun tidak, Injil pun tidak, Zabur pun tidak. Ambil hak England, hak Perancis, hak Amerika, hak macam-macam. Macam mana? Lebih daripada setan lagi. Ini dia. Kena faham. Mesti dalam keadaan Islam. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Dan tidak sama antara baik dengan jahat. Baik dengan jahat tak sama.
Antara la ilaha illallah dengan syirik tidak sama. Antara taat dan maksiat tidak sama. Antara hukum Islam dengan hukum lain tidak sama. Allah Ta'ala mengatakan pencuri kena kerah tangan. Ha, dia kata pencuri kena je. Tak sama. Hukum Islam lebih baik. Tidak sama antara Islam dan bukan Islam. Tak sama. Begitulah antara syariat Islam dengan syariat lain. Antara akhlak Islam dengan akhlak yang lain. Tidak sama. Ini di asas perjuangan. Mereka yang berdakwah, yang menyeru kepada agama Allah, mesti mengikut tajuk dakwah. Jangan tak ikut tajuk dakwah. Ada juga orang dia berdakwah, dia mengajar. Dia cari orang-orang setuju je. Orang-orang mas setuju, kita kena sebut-sebut acak, tak apa. Kalau orang-orang larang, jangan. Kena senyap. Nanti orang nak mari, dia kata. Biarlah orang nak mari pun. Dari apa? Kita tetap menyatakan yang hak. Ini kewajipan pendakwah. Tinggal seorang pun tak apa. Mengajar-mengajar, orang nak mari, tinggal dia seorang. Malam esok dan mi'raj, ada rasul yang berjalan seorang. Ini dah. Dia nak berdakwah macam jual barang-barang, nak pelanggan. Ini kacau ni. Bukan dakwah. Ini dakwah tak betul. Nak pelaku dakwah dia. Itu tak betul. Yang baik dia suruh, yang haram dia cegah. Orang nak marah, marah. Disebut dalam satu hadis, kita menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, tidak boleh memanjang dan memendekkan umur kita. Mesti tegak di atas Islam. Tidak sama antara baik dan buruk. Idfa' billatihi ahsan. Tolak keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Para ulama mengatakan ayat ini dinasahkan dengan ayat perang. Ulama tafsir mengatakan dinasahkan dengan ayat perang. Bila Allah Ta'ala mewajibkan perang, maka kena berperang. Walaupun demikian, ulama mengatakan disunatkan, digalakkan. Kita menolak keburukan orang dengan kebaikan. Bila orang buat buruk, kita boleh balas, boleh hukum dia. Tetapi yang lebih baik, kita bertindak dengan baik kepada dia. Ini cara dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Fathu Makkah, pembukaan Mekah. Setelah Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin Mekah menyerah kalah, tentera Islam menawan Mekah. Nabi masuk ke dalam Kaabah bersembahyang. Meroboh, menolak berhalanya. Setelah habis perintah berkurung. Perintah berkurung selesai. Dia benarkan mereka keluar dari rumah. Dan mereka berhimpun di masjid. Lalu Nabi SAW menyampaikan ucapan kepada mereka. Nabi kata, adakah kamu tahu aku nak buat apa kepada kamu? Kamu tahu dah aku nak buat apa kamu? Di antara mereka ni kepala-kepala samsing. Yang jahat, yang lawan Islam. Yang menentang Nabi SAW sebelum berhijrah. Mu tahu dah aku nak buat apa? Lalu mereka kata, mulah Muhammad. Keluarga yang baik, anak beranak yang baik. Nak cari macam mu payah. Hari itu tagu. Lalu Nabi kata, idhabu wa antumut tulakha. Pergi kamu semua. Kamu semua dibebaskan. Terkejut mereka. Nabi memaafkan mereka. Kecuali mereka yang melakukan kesalahan jinayah. Kesalahan jinayah yang mesti dihukum. Jinayah perang. Hari ini disebut dengan jinayah perang. Ataupun jinayah yang berat. Yang bersabit dengan kesalahan jinayah yang tak boleh dimaaf, dihukum. Dan Nabi menyenaraikan beberapa orang. Nabi kata orang-orang ini yang disebut namanya antaranya Ikrimah, Abdullah bin Abi Sarah dan beberapa orang lagi disebut nama. Mereka ni tangkap, kata Rasulullah, walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah, tangkap dia dan bunuh dia. Ini disebut oleh Nabi SAW. Lalu beberapa orang ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh kerana melakukan kesalahan jinayah. Ada yang lepas lari. Dia antara yang lepas lari, Ikrimah bin Abu Jahal. Melarikan diri, selamat. Isteri dia masuk Islam. Isteri dia mengadap Nabi SAW. Minta diampunkan Ikrimah. Rasulullah mengampunkannya.
dan diajak dia balik dan masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal. Di antaranya Abdullah bin Abi Sarah yang kita baca kisahnya dulu. Dia ni adik beradik susu Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi SAW. Lalu Sayyidina Uthman bawa, dia ni murtad. Penulis wahyi. Penulis wahyi bukan sebarang orang. Yang tukang catik ayat Quran yang diwahyikan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba jadi murtad. Bagaimana boleh apa? Ustaz boleh jadi murtad. Ini orang tulis wahyi jadi murtad. Rasulullah kata, ini, orang ni jumpa bunuh. Sayyidina Uthman bawa Abdullah bin Abi Sarah menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya minta supaya dimaafkan adik-beradik saya Abdullah bin Abi Sarah. Rasulullah diam. Diam. Tak kata apa. Senyap. Kemudian, senyap berapa lama? Rasulullah kata, tak apalah. Sayyidina Uthman pun bawa unduk dia. Rasulullah kata, pasal apa masa aku senyap tadi mudah ketok dia. Kata seorang sahabat, ama awmatani ya Rasulullah, mengapa Rasulullah tak kenik saya? Kalau kenik, saya tang selalulah. Rasulullah kata, seorang Rasul tidak boleh bertindak dengan khainatul ayun. Tak boleh. Rasul dia tidak boleh bertindak begitu. Kita baca kisahnya dulu. Dia dimaafkan. Dan menjadi orang Islam yang baik selepas itu. Begitulah. Bila orang buat jahat kita, kita balas dengan baik. Balas dengan baik. Diriwayatkan orang-orang yang soleh di zaman dulu, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, balas dengan orang. Kalau sekiranya mu betul aku salah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa aku. Kalau sekiranya aku betul mu salah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Dia kata begitu. Dia kata begitu. Dia balas dengan orang. Balas apa lain, berselisih faham. Sayyidina Abu Bakar kata, tak apalah. Kalau sekiranya aku salah, Tuhan ampun dosa aku. Kalau sekiranya aku betul mu salah, Tuhan ampunkan dosa kamu. Ini sifat yang sangat mulia. Yang tidak mudah ada pada seseorang. Kalau dah marah dan panah hati, tak berjadi dah. Kalau orang buat kita sejekah, balas dua depa. Biasanya begitulah. Jadi lagu tu tak tahan sabar. Orang yang baik menolak keburukan orang dengan baik. Ini sifat yang diajar oleh Islam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menawan Baitul Maqdis. Berbeza dengan Kristian yang menakluk Baitul Maqdis. Bila Kristian menakluk Baitul Maqdis dalam perang salib, mereka membunuh orang Islam yang ditemui oleh mereka. Dan membunuh orang Kristian yang menyokong orang Islam. Dibunuh sehingga mayat bergelempangan di Baitul Maqdis sehingga kuda-kuda salib mengalung di dalam darah. Dahsyatnya pembunuhan. Bila Salahuddin Ayyubi menang menawan Baitul Maqdis, Salahuddin tidak bertindak balas dendam sebagaimana yang dilakukan oleh tentera salib. Ini tidak mudah. Biasanya nak balas dendam balik. Itu cara yang diajar oleh Allah. Menolak dengan cara yang lebih baik bila berdepan dengan orang bermusuh dengan kita. Dan Allah Ta'ala menyebut, wama yulaqaha wama, sekiranya kamu buat begitu, idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka orang yang bermusuh dengan kamu akan menjadi kawan yang baik. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb yang memimpin tentera Uhud, berperang di Uhud untuk membalas dendam kerana keluarga dia mati dalam perang Badar, nak balas dendam. Bila Rasulullah masuk Mekah, Abu Sufyan dipujuk masuk Islam. Rasulullah buat baik, masih mereka berkurung. Rasulullah perintah, man dakhala al-masjid fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk dalam rumah masing-masing, dia aman. Ini arahan kitabku. Lalu Abbas kata, ya Rasulullah, sebut nama Abu Sufyan, kata Abbas. Karena dia ni orang besar, jadi naik semangat dia.
Wa man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Sebut nama dia. Maka dia merasa bangga. Dia seorang pemimpin. Merasa bangga. Dan Abu Sufyan masuk Islam. Dan menjadi seorang pejuang Islam dalam sejarahnya. Seorang pejuang Islam dalam sejarahnya. Yang berjihad selepas itu. Walaupun ada kesilapan-kesilapan dia. Kesalahan dia. Tapi peranan dia bersama Islam juga adalah besar. Di antara pengorbanan dia dalam satu peperangan. Tak selainnya peperangan di Taif. Mata dia kena panah. Tercabut mata. Kerana satu peristiwa yang lain. Seorang sahabat kena panah. Mata cabut. Rasulullah ambil ubuh mula jadi baik serta merta. Cerah. Cerah lebih pada masa belum cukup lagi. Ini mukjizat Nabi SAW. Adapun Abu Sufyan, bila kena panah mata macam Rasulullah nak buat itu. Dia kata, jangan ya Rasulullah. Tak payah. Dia buta begini lah. Padang saya lawan Islam hari itu, kata dia. Hari itu saya lawan Islam. Abiyah begini, kata dia. Abiyah dia kena hukum. Hari itu Abu Sufyan bin Harb. Tiba-tiba menjadi seorang rakan yang hampir. Kerana sikap yang baik. Yang ditunjuk oleh Nabi SAW terhadap mereka yang pernah bermusuh dengannya. Ini satu jiwa yang sangat besar. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Tidak boleh menerima sikap ini malaikat oleh orang-orang yang bersifat sabar. Di antaranya wal kadhimin al ghaiz wal afina 'anil nas, sifat orang yang bertakwa. Yang boleh menahan marah bila dia marah dan memaafkan orang. Orang yang ada sifat yang hebat. Yang boleh memaafkan kesalahan orang. Bila dia berkuasa. Dia berkuasa, dia boleh maaf orang. Kalau sekiranya orang buat kita tu gagah pada kita. Aku maaflah. Lepas tu boleh juga tapi siki. Ha, kalau dia tu lemah, hanya lepas. Sayang, ni nak lepas tak berani. Ada apalah maaflah. Maaf sebab tak berani. Ini dia kuat. Tapi dia tidak bertindak. Dia tidak bertindak balas. Tidak boleh. Berada sifat ini, menerima sifat ini. Malaikan orang yang sabar. Dan orang yang diberi bahagian yang besar oleh Allah Ta'ala. Yang diberi bahagian yang besar oleh Allah Ta'ala. Yang diberi fadilat. Sifat sabar dalam dirinya. Dan dia beri kepadanya kelebihan pada hari akhirat kelak. Di antaranya. Dalam masalah hukum qisas. Hukum qisas ialah orang yang bunuh orang. Bila melakukan kesalahan bunuh, dia beri hak kepada wali untuk memaafkan. Memaafkan, dia beri hak. Dalam undang-undang hari ini, wali tak ada hak. Yang ada hak, lembaga pengampunan. Dalam syariat Islam, wali keluarga dia ada hak untuk memaaf. Orang yang bunuh ayah kita, bunuh anak kita, bunuh adik-beradik kita, dijatuhkan hukuman bunuh, pemerintah suruh ke kita. Nak bunuh ke? Nak maaf. Tiba-tiba dia maaf. Saya maaf lah tak apa. Ini hebat. Orang yang hebat. Payah nak cari. Orang ni antara fadilat dia di hari kiamat kelak. Bila dibentangkan dosanya. Tuhan kata aku ampun dosamu. Kerana apa? Kerana di atas dunia dulu. Mengampunkan kesalahan orang. Ini hebat. Kalau kita gak hak kiamat. Suku atas dunia ni bahang dulu. Ha, lain. Ini mereka yang terlalu beriman dengan hari akhirat. Tidak boleh menerima malaikat orang yang diberi bahagian yang besar oleh Allah Ta'ala. Orang yang jiwanya terlalu besar. Jiwanya terlalu hebat. Syekh Farghali. Di antara pemimpin ikhwan yang dikenakan hukuman gantung oleh Kerajaan Mesir dalam tahun 50-an. Bersama dengan Abdul Qadir Audah, seorang ulama, dijatuhkan hukuman gantung. Kerana dia menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Sebelum dihukum gantung, pihak penjara tanya dia, nak apa? Boleh. Nak makan apa? Nak apa? Boleh. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang buat zalim terhadapku. Ini hebat. Hebat. Orang yang buat zalim terhadap dia, ampunkan dosa dia. Kalau dosa itu ada kait, aku maaf. Ini orang yang sangat hebat. Jiwa yang besar. Yang tak sanggup melakukannya.
malaikat orang yang diberi bahagia yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bila Hamzah mati dalam perang Uhud, tengok kuat saudara dia dicincang. Dicincang, dibelah dadanya, dipotong kemaluan, dipotong hidungnya. Nabi kata, jaga, aku akan balas mereka yang buat ini dengan lebih lagi. Allah Ta'ala muka ayat. Wala in aqabtum fa'aqibu bimithla ma'uqibtum alaih. Wahai Muhammad, kamu nak balas orang, balas serupa orang buat kamu juga. Tuhan kata. Wala in sabartum, kalau kamu sabar, maka sabar itu lebih baik kepada kamu. Allah Ta'ala turunkan ayat itu kepada Nabi SAW. Masa nak marah tu, Nabi pun boleh tahan juga. Jaga, aku nak balas orang buat ke Hamzah ni, nak balas. Tuhan turunkan ayat itu. Kalau nak balas, balas sama. Tapi kalau mau sabar, sabar lebih baik. Maka Nabi memilih sabar. Termasuk dalam perang Uhud tu Abu Sufyan. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Isteri Abu Sufyan. Yang menyincang Sayyidina Hamzah. Kerana Sayyidina Hamzah membunuh Utbah, ayah dia, dalam peperangan. Membunuh Syaibah, abang ipar dia dalam peperangan Badar. Lalu diupahnya Wahsy, seorang pelancar tombak yang handal. Boleh lancar tombak handal. Kalau dia lancar tombak lemik, kena. Diupahnya Wahsy, kalau boleh bunuh Hamzah, aku merdekakan. Lalu Wahsy menjalankan tugasnya, meningkam Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Mati Hamzah, Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam, Rasulullah terima kedatangan Wahsy. Walaupun Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, termasuk di kalangan orang yang dimaafkan oleh Nabi SAW. Dimaafkan oleh Nabi SAW. Bila keluar Abu Raka, semua penduduk, penduduk Mekah keluar, Hindun pun keluar. Keluar. Lalu Rasulullah suruh mereka masuk Islam. Dan mereka masuk Islam. Rasulullah kata jangan berzina. Hindun kata orang yang mulia tak berzina. Hindun jawab, orang yang mulia tak berzina. Dia tutup muka dia. Kerana dia takut. Dia takut dia cicang Sayyidina Hamzah. Kemudian Rasulullah kata Hindun binti Utbah. Dia kata ya. Dia Hindun binti Utbah. Isteri Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah kata jangan bunuh anak. Jangan bunuh anak, kata Rasulullah. Iyalah, kata Rasulullah, kami terror anak-anak besar-besar, Rasulullah bunuh bila besar. Dia sindir, dia perli. Kami terror anak jadi muda-muda, Rasulullah bunuh pula anak-anak kami dalam peperangan. Sehingga Sayyidina Umar suka. Suka dan suka nak terletang. Sayyidina Umar selalu suka. Dan Hindun binti Utbah mengatakan lagi, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan bakhil, syahih, kedegut. Dia tidak memberi nafkah mengikut yang patut. Adakah boleh saya ambil, saya curi harta dia? Rasulullah kata, ambil mengikut kadar yang patut, kata Rasulullah. Ini hadis yang terkenal. Rasulullah maafkan dia, Hindun binti Utbah yang menyincang Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Ini maksudnya tidak boleh menanggungnya malaikat orang yang diberi bahagian yang besar daripada sifat yang mulia, di antaranya sifat yang sabar. Sunnah Allah Ta'ala menyebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika sekiranya syaitan menghasut kamu, membisikkan kamu dengan sesuatu perkara, dengan tipu daya supaya kamu buat jahat, biasanya syaitan lah yang bisik suruh kita buat jahat, suruh bertindak. Kalau bertindak lebih pada had. Bila syaitan bisik, fasta'id billah, minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada tipu daya syaitan. Bila amarah, antara sifatnya ialah marah. Nak keluar marah, nak keluar daripada marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila mari nak marah ke orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebut dalam satu riwayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil wuduk pula.
ambil wuduk, tambah dengan wuduk. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Bila kita dirasuk oleh syaitan, marah nak tahu kala, ataupun dalam semua keadaan dirasuk oleh syaitan, disuruh beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Ha, yang dilaknat, yang dikutuk. Wallahu a'lam.